كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين fa'alaika bil mujahadati situ deh fa'alaika maka wajib atas engkau fa'alaika ay fa'ilzam alaika atau fayajibu alaika maka wajib atas diri engkau bil mujahadati ay antakhuza bahwa engkau tu mengambil nah bil mujahadati dengan mujahadah hatta ta'rifahu sehingga engkau mengenal akan dia tu akan dia akan apa akan hakikat nafsu sebelum dia tu Imam Ghazali kata wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali kata wa ma'rifatu haqiqatihi dan mengenal hakikatnya hakikat hati itu. Tahu tentang hakikat hati. Wa ma'rifatu sifatihi dan mengenal sifat-sifatnya nya hati. Nah. Yani hati ini tempat pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Tu al-qalbu maudhi'un nazar nazarallahu ta'ala minal 'abdi. Hati itu ialah tempat menilik oleh Allah daripada hamba. Sebagaimana datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Nabi kata sesungguhnya Allah tidak menilik kepada tubuh-tubuh kamu dan kepada rupa-rupa kamu, yang tidak menilik dengan tilikan yang
pertama dan utama. Tilik juga, tapi tilikkan yang kedua, ketiga dah. Walakin akan tetapi yang ditilik dengan tilikan yang utama, yang pertama lagi utama itu ialah yang zuru ila qulubikum, hati-hati kamu, wa'akmalikum, dan amalan-amalan kamu. Ha, tengok, hati dulu baru amal. Ha, karena amal itu terbit daripada hati. Ha, hati itu terbit daripada itu. Apa yang kita isikan daripada makan minum kita tu. Nah, sebab tu kalau kita makan makanan yang tidak jelas kehalalannya, halal dia tu kurang jelas, syubhat. Apalagi kalau haram, maka ketika tu kita akan jadi berat nak ibadat taat nu wa amal kebajikan amal soleh. Nah, tu tahulah kata Imam Ghazali bahawasanya dalam tubuhmu tu sudah orang panggil bercampur bau. Nah, yang halal dengan yang haram. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin disebut gitu oleh Imam Ghazali. Jadi kullu lahmin nabata min haram, nah, fannaru aula bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Yang haram ni tiga. Sama ada diri makanan tu sendiri haram, babi, anjing, nah, ataupun makanan bangkai, nah, ataupun sesuatu yang tidak dihalalkan seumpama binatang-binatang yang bertaring dan sebagainya, nah, ataupun yang hidup di dua alam dan sebagainya. Itu tengoklah kalau kita fiqh tu, sama ada diri makanan itu diharam ataupun cara muamalat kita tu haram, tidak ikut syariat. Makanan tu halal, ayam goreng, nasi lemak, tapi cara kita bermuamalat tu tidak ikut syariat, itu pun boleh jadi haram. Ataupun caranya sudah ikut syariat, makanan tu pun orang panggil halal, sumber kita tu pula boleh jadi haram. Jadi nak kena pasti halal tu sumber, muamalat, diri benda yang nak masuk dalam perut kita tu. Duit yang kita guna untuk beli makanan ni halal. Kemudian cara kita membeli halal. Nah, bukan cara memaksa. Hatta kita tu tahu, nah, makanan kita nak makan ni harganya berapa. Sekalipun kita tak bayar lagi, kita hutang beli dulu. Kita hutang beli dulu. Mana kita tahu. Nah, ane mai kira dulu ni berapa? Nah, dia pergi kira RM20. Okey. Nanti saya bayar lepas makan lah. Okey, gitu. Saya hutang dulu kan? Macam tu. Saya hutang dulu. Jadi kita makan tu makanan hak kita sudah buat akad dengan beli hutang dulu. Tak bayar lagi. Jangan kita pakai bantai bedah sudah tu bayar. Berapa sepinggan ni? RM50 je. Allah. Mahal tau. Kenapa? Punya apa jual ni, kekor darah orang, ceket darah orang. Kita telah habis dah ni. Hak telah tu macam mana? Masa kita telah tu, kita telah tu atas hakak apa? Atas hakak apa? Beli, tak bayar lagi. Pinjam, benda pinjam kena hantar balik. Atas hakak apa? Jadi kalau cara kita tu tidak ikut syariat, tidak ikut tidak patuh syariat, tak halal juga. Sebab itulah KFC, McDonald's, inilah restoran Islam. Pasal dia kena bayar dulu. Dia bayar dulu, betul tak? Kalau lain tu nak makan dulu, kena bayar dulu. Jadi sumber kena halal, muamalat kena halal, benda yang kita nak puak masuk dalam mulut kita pun kena halal. Apa saja? Tu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa malu saliha. Kata gitu. Makan olehmu sebahagian rezeki yang kami beri kepada kamu, wa malu saliha, dan beramallah oleh kamu dengan amal yang soleh. Jadi makanan yang halal ni
memberi kesan yang sangat kuat kepada amal kita, sama ada baik atau buruk. Nah, jadi apabila kita makan makanan yang haram atau yang syubhat, tidak jelas kehalalannya, maka ketika itu hati kita tu mudah orang panggil nak dihinggapi syaitan, dan mudah menurut syahwat nafsu. Nah gitu. Maka terbitlah amal-amal yang tidak baik daripada tubuh badan kita. Maka kerana tu hati ini tempat simpanan perkara-perkara yang sangat besar, orang panggil harganya tidak boleh ditandingi. Mana? Kalau akli seperti akal, wal ma'rifati ma'rifah, wal ilmi, wal niyati, wal imani, wal hikmati, wal qurbati, wal musyahadati, wal mahabbati, wal unsi, wa ghairiha minal anwaril ilahiyati wal asraril rububiyati, semuanya orang panggil ma'dan ataupun harta simpanan yang Tuhan taruh dalam hati seorang yang arif bin billah. Apa sebab tu? Sebab tu kata ulama-ulama arif billah, qulubul arifin khazainullah fil ardi. Hati-hati orang-orang arif billah ni ialah gudang, khazanah-khazanah simpanan Allah di atas permukaan bumi. Sipe apa? Sipe akal, sipe makrifat, sipe ilmu, sipe niat, sipe iman, sipe hikmah, sipe kurbah, sipe musyahadah, sipe mahabbah, sipe unsu. Unsu ni makna jinak-jinak dengan Tuhan. Hati. Nah, ya kira liar dengan Tuhan, jinak dengan Tuhan tu hati. Bila hati seorang tu jinak dengan Tuhan, baru dia boleh dekat dengan masjid, dekat dengan sejadah, dekat dengan Quran. Nah, kalau hati tu liar dengan Tuhan, jangan nak buka, dekat dengan Quran pun rasa terbakar dah kata ni. Allah, tutup. Oh, terbakar aku kata dah. Huh, dekat dengan masjid tak boleh dah. Nah. Bertepuh ni. Pagar masjid dengan dinding rumah dia. Tak mari masjid. Tak mari surah. Pasal hati tu liar dengan masjid, liar dengan Allah. Jadi duduk di mana tu semua tu? Khazanah-khazanah ni duduk di dalam hati. Maka sebab tu hatta ta'rifahu, sehingga engkau mengenal akan dia, akan hati. Apa? Kenal hakikat hati dan kenal sifat-sifat hati. Yang mana kenal hakikat hati dan sifat-sifat hati ni, miftahu ma'rifatillah ta'ala, kunci bagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dah. Maka wajib atas seorang yang nak dapat benda ni, dia kena mujahadah. Apa mujahadah? Yang ni jid wal ijtihad. Jid ni mana bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa bersungguh, dia akan dapat. Kemudian ijtihad artinya bazlul judi, linailil matlubi. Menghabiskan segala daya upaya untuk mencapai benda yang dicita-cita. Itu dia panggil ijtihad. Menghabiskan segala daya upaya usaha kita ni untuk mencapai benda yang kita nak. Apa yang kita naknya? Ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak dapat kenal Allah Ta'ala? Kuncinya mengenal hakikat hati dan sifat-sifat hati. Maka bagaimana nak kenal hakikat hati dan sifat-sifat hati? Wajib atas kita kena mujahadah. Maknanya dia menghabiskan daya upaya dia untuk mencapai benda yang dia nak tadi. Bagaimana mujahadah? Tidak ada cara lain ialah dengan cara lawan kemahuan nafsu tu sendiri. Dari bulan Ramadan ni mudah sangatlah kita nak mujahadah ni, pasal kita diwajibkan puasa sehari. Jadi kita tu kurang makan dah sehari. Nak laginya kurang tidur, kurang bercakap, kurang bergaul. Itu dia panggil mujahadah. Sebab nafsu kita manusia ni nak banyak makan, syarhut ta'am, nak banyak cakap. Bila banyak makan,
banyak buah. Ha, yoya kedai kopi tak berhenti adu buah, betul tak? Ha. Nak cakap kena bergaul dengan orang. Ha, sudah. Banyak bergaul. Okey gitu. Habis-habis tak ada orang, tidur ya, banyak tidur. Ha, ni nafsu lah ke ni. Nah. Jadi lawan ke mana lawan? Kurang makan. Kurang bergaul. Kurang bercakap, kurang tidur. Nah, tu kurang tidur nah. Bukan tak tidur langsung, kurang tidur. Nah. Tidurnya kalau siang hari qailulah saja. Tu tengah-tengah hari pukul 12 nah. Sejam ke 40 minit sebelum masuk zuhur tidur sekejap. Tujuannya supaya dapat bangun malam, dapat qiyamul lail, nah, dapat orang panggil tahajud. Nah itu. Jadi kurang tidur tu. Jangan lebih daripada 8 jam. Nah. Kalau kurang daripada 8 jam lagi bagus. Nah, kita daklah lebih mana. Kalau boleh macam baby tidur. 20 jam, 4 jam jaga sedap tidur. Nah, bila-bila puasa ni lagi lah. Kalau boleh lepas subuh tidur rapat ke buka puasa. Bangun-bangun azan maghrib dah. Aduh. Nah. Tu kena mujahadah. Nah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mujahadah di jalan kami. Wallazina jahadu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh pada kami. Apa bersungguh-sungguh pada kami? Wallazina jahadu fina, barang siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami ini, bersungguh-sungguh pada nak mengenal kami, nak kurbah kepada kami, nak apa musyahadah pada kami, nak berjinak-jinak dengan kami. Iyalah kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum, pasti nescaya mesti kami tunjuki akan mereka itu, orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami tadi itu, subulana, akan segala jalan-jalan kami. Ini jalan yang nak sampai kepada hadratillah ni banyak. Kata ulama arif billah, nah, turuku ilallah, jalan-jalan untuk sampai kepada Allah ni, sebilang-bilang nafah makhluk. Sebilang-bilang nafah makhluk. Enggak banyak tu. Jangan kata nafah makhluk. Nafah kita dalam sehari ni saja 124. 124,000 nafah. 124,000 nafah. Baru nafah kita satu orang untuk satu hari. Belum lagi kita ni berapa hari kita hidup. Berapa nafah? Turun naik. Sehari 104,000 nafah, kali kalau hidup 63 tahun, berapa? Berapa orang panggil nafah? Kita sorang, pah. Orang ni bukan kita sorang. Nah? Manusia ni banyak mana? Pah, bukan kita, manusia aja bernafah. Lembu kubah pun bernafah juga. Sebab tu dia panggil hayawan. Zuhayin. Yang mempunyai hidup. Al-mutaharik bi'iradatih. Yang bergerak dengan kemahuan diri. Kayak gitu. Jadi jalan nak sapa ke Tuhan ni sebila-bila nafah makhluk. Okey tak? Boleh kira tak? Bukan suruh kita kira tu lah, mungkin kira lah mungkin. Kira bibik selipat tangan tak pakai kaki dah mana dia. Lepas tu nak rayaknya mubalaghah pada banyak, terlampau banyak jalan yang boleh menyampaikan kita ke hadratillah. Nah. Tapi Allah lah punya hak untuk menyampaikan mana-mana hamba dia kepada dia. Kalau seorang itu beramal ibadah, zikir, puasa, mujahadah ni. Lagi di dalam hal dia mujahadah tu, dia merasa bahawasanya dengan mujahadah aku ni, dengan ibadah aku ni, dengan kehebatan aku melawan nafsu ni lah, aku akan sampai hati ke hadratillah. Tak dapat. Kenapa? Sebab oh, masih duk ingat timak alal quwati wa hauli wal quwati. Kan gitu. Masih duk bergantung dengan dayaku, upayaku, ilmuku, ibadahku, mujahadahku. Aku. Oh, hijab besar dengan Allah Taala. Hijab besar dengan Tuhan. Jadi kita wa'ama ibadah, semaya terawih, koposob, zikir, baca Quran. Niatnya apa? Semata-mata
liqiyami huquqil ibad, semata-mata niatnya mendirikan, menunaikan hak-hak kehambaan. Nah, liqiyami huquqil ubudiyah, hak-hak kehambaan. Boleh tak? Hak-hak sebagai hamba. Oleh kerana kita hamba, Tuhan suruh kita. Maka kita ni tak ada hak nak tuntut apa-apa dengan Tuhan. Nak goni ke, nak rapat dengan dia ke, nak boleh ke balas baik dia syurga ke. Tak. Apa aku buat ni kenapa? Karena aku ni hamba dia Tuhan. Cukup. Ha. Nah. Dan apa aku buat ni juga ialah tolong daripada dia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Tidak ada daya aku nak meninggalkan maksiat. Dan tidak ada upaya aku nak mengerjakan taat ibadat. Nah, illa billah, melainkan dengan Allah, ai illa bi'aunillah, melainkan dengan tolongan daripada Allah. Tuhan tak tolong tak boleh kita. Nah, nah, ilmu banyak tapi Tuhan tak tolong. Tengok, jadi macam bersisa. Nah. Nah, kape walaupun hebat ilmu tu, keramat boleh terbang di langit dia kata ni. Ha, nak ngajar ni tak payah pakai kereta tak payah pakai kereta apa, kereta apa 4x4 dah, pakai bismillah dekat cem terbang mari. Ha, tapi kalau tak ada tolongan daripada Allah, ha, tengok akhirnya bersisa jadi apa? Mati kape. Bukan dengan ilmu. Jangan kita iktimat di atas ilmu kita. Ilmu tu dipelajari kerana Tuhan suruh mengaji. Ha. Bukan makna jangan pegang dengan ilmu lepas tu duduk ngajahi tak ngaji. Salah faham tu. Ada kita faham gitu dekat sini. Dia kata mu ngaji banyak-banyak pun sia-sia aja kalau mu duduk bergantung dengan ilmu. Baik aku tak ngaji tu, biar ngajahi bodoh gitu. Salah tu. Nah, ngaji kena ngaji. Tapi bila kita dapat ilmu, bukan, saya mesti selamat. Saya ke orang alim. Saya ke orang mengaji agama. Tak kira saya nak derakan dengan Allah. Tak kira saya nak kena tipu dengan syaitan. Jangan. Jangan duduk pergi dengan ilmu itu, jangan. Kabar-kabar berlebok jatuh. Teruk pada orang jahil lagi boleh jadi. Itu kita bimbang itu. Nah, maka sebab tu hati kita tu mesti watawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Mana siqatul qalbi ala Allah, kena percaya i'timadul qalbi ala Allah, percaya hati dan berpaut hati kita ni semata-mata di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan di atas ilmu kita, jangan di atas amal kita, jangan di atas riyadhah mujahadah kita. Sungguh ni kita ni berzikir, aurat tu aurat ni, wirid tu wirid ni, tiba-tibanya tak dapat apa yang disebut oleh para orang-orang arif billah ni. Maka ketika tu kita pun kena tipu dah aku ni. Aku banyak dah ni buat amal ibadat mujahadah, orang tak seperti aku. Nah, orang lain malam-malam tidur aku bangun jaga, semaya lagi, puasa tiap-tiap hari, siap hari. Makan sikit, tak bergaul dengan orang, cakap pun apa-apa benda manfaat. Tapi hati aku pun tak dapat pun makrifat pada Allah. Padahal aku banyak dah buat amal ibadat ni. Hai, bahong ni, malah dah aku panik. Nak makan banyak dah, nak tidur banyak dah, malah nak wirik-wirik, habis gitu lah. Pasal apa tu jadi? Pasal dia berpaut dengan mujahadah dia. Dia bergantung dengan mujahadah dia. Dia bergantung dengan wirik-wirik auradut tariqah yang dia talqin daripada syaikhut tariqah. Yang dengan tariqah ni lah akan sampai dia kepada Allah. Akan dekat hatinya dengan Allah. Akan musyahadah hatinya akan Allah. Akan berjinak-jinak hatinya dengan Allah Ta'ala. Khabar-khabar dek. Tuhan tak beri belaka. Tuhan tak beri belaka. Tuhan tak beri makrifah tak beri. Tak beri musyahadah tak beri. Mahabbah tak beri. Tak beri belaka. Kata? Kosong jiwa dia tu seperti jiwa orang-orang jahil saja. Qalbun qasi. Jiwa yang keras. Tak seperti jiwa-jiwa orang arif billah. Padahal dia banyak mujahadah. Silaknya di mana? Kerana dia berpegang yakin dengan mujahadah dia. Bukan yakin berpegang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok. Jadi kita tu disuruh bermujahadah. Bukan disuruh kita yakin mujahadah kita lah yang mampu memberi kita dapat kenal Allah, dapat makrifat kepada Allah. Bukan-bukan.
yang memberi kenal kita kepada dia, dia sendiri itu juga. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ha, kayak gitu. Itulah gitu. Ha, kerana apa tu? Wajib atas engkau, ha, fa'alaika bil mujahadati hatta ta'rifahu. Kerana apa kau wajib atas engkau, nah, fayajibu alaika an ta'khudha bil mujahadati hatta ta'rifahu, hatta ta'rifa, ta'rifa hakikat, hakikat al-qalbi wa sifat al-qalbi, wa sifat al-qalbi. Kenal akan hakikat hati dan sifat-sifat hati. Li'annahu, kerana bahawasanya hadal qalb. Li'annahu li'anna hadal qalba fi haqiqatihi. Gitu. Kerana sesungguhnya hati itu pada hakikat sebenarnya hati, jauharun azizun, ialah permata. Nah, jauhar, jauhar mana? Intan, berlian. Permata, intan, berlian. Azizun, azizun ni mana yang, ya, ya mana azizun yang, yang mulia, tapi macam sini ai ghalin. Nah, mana azizun macam sini yang maha. Nah, intan belian yang harga ratus-ratus juta tu tak ada nilainya hati ni. Nah. Nah, sebab tu manusia yang tidak ada hati, bukan tak ada hati kau ni, ni sini. Tidak ada orang panggil kemanusiaannya tu. Nah. Nah, jadi dia tu dengan dengan binatang lebih teruk lagi dia. Betul tak? Ha, binatang tak ada bunuh anak. Nah. Ha, tak ada. Tak ada lembu rogo anak lembu eh. Ada. Ha, tapi manusia ni apabila hilang kemanusiaannya, manusia rogo anak sendiri pun ada. Teruk tak pada menantai? Ha, teruk tu, teruk. Ha, tengok dia tu ni. Ha, tu bahaya tu. Ha, begitu juga hati manusia ni, apabila dia guna fikirnya benda-benda hak remeh-remeh, daniyah, benda yang hina-hina. Nah, macam kata Sayyidina Ali, man kanat himmatuhu ma yudkhilu batnahu. Nah, barang siapa yang adalah semangatnya itu, hemoh cita-citanya itu, fokusnya, fikirannya itu tentang apakah yang nak dimasuk akan perutnya. Gapo nak makan ini, lihat sini. Nak makan mana, nak minum mana. Air puah weh cek kencok. Lencok lah pula. Air puah weh go to restoran ni. Restoran tu lah pula. Puah hotel ni, hotel tu pula. Murah sangat lah hotel tu. 400 sekepala. Saya nak mahal lagi. 1000 sekepala. Kepala hotel ya tu fikir hok ma ya dahulu batnahu. Apa yang nak dimasuk akan perutnya. Nah. Nescaya kanat qimmatuhu ma yakhruju minha. Harga dia, nah, nescaya adalah harga diri seorang lagu ni ni ialah sama mahal dengan apa hok keluar daripada perut dia. Gapo? Hok tu biarlah perut kita. Ha, nak sebut apa? Eh? Tahi. Kayak gitu. Tahi tu. Nah, betul tak? Kamu tak tahulah, kena tanya orang tua-tua ni. Nah, orang lama-lama. Tahi manusia boleh jadi baja. Eh? Tahi manusia boleh jadi baja tak? Boleh? Boleh juga? Boleh? Bukan tahi lembu je lah. Eh? Tahi manusia boleh jadi baja juga? Ah, khilah. Ha, ayah haji kita kata tak boleh. Boleh tak? Kamu tak tahu. Kamu kan pekebong. Nah, boleh ke tak? Tahi manusia ni jadi baja. Macam tahi lembu kau boleh? Boleh tak? Boleh saya tahi? Boleh? Oh, jadi harganya untuk untuk buat baja. Nah, jadi harga orang ni, harga kita tu kalau kita duk fikir hari-hari ni nak makan gapo, nak sahur makan gapo eh? Nah, buka puasa makan gapo pula eh? Makan gapo, minum gapo, makan gapo. Jadi qimmatuhu ma yakhruju minha. Kata Sayyidina Ali, adalah harga dirinya ialah semaha apa yang keluar daripada perut dia. Ha. Maha tu. Jadi kalau tahi, kalau kata tahi tu boleh buat baja, oh, semaha harga baja ya dia. Ha, seguni tahi tu berapa yang baru tu tak? Eh? Murah yang baru. Eh?
Itu kalau kita pakai pendapat kata tahi manusia boleh jadi baju lah. Kalau kita pakai pendapat tahi manusia tak boleh jadi baju, lagi teruk. Padahal kau diri teruk. Teruk pada tahi lembu lagi. Tahi lembu boleh jadi baju lah. Oh, lagi teruk. Jadi tengok hati kita tu kita nak pergi ke mana. Nah, kalau hilang hati teruk, nah dia manusia tu rupa saja, teruk pada hewan lagi, teruk pada menatang lagi. Sebaliknya kalau dia tu punya hati, tapi hati dia tu fokus fikirnya mana? Nah, bermain setiap hari dalam fikirannya tentang apa hak nak dimakan, apa hak nak diminum. Ha tu dah. Nak makan gapo nak minum. Anak pun nak ngaji sekolah. Ni kalau ngata ngaji agama kan, esok nak makan gapo? Makan juga ya fikir. Nah, ni nak makan apa ni anak aku? Nak makan apa? Tak tahu ni. Nak makan apa ni anak aku? Jadi harga diri manusia seperti ini tidak seperti hatinya. Nah, murah sangat seperti apa hak keluar daripada jubur tahi dia tu, iaitu tahi tu sendiri. Nah, itu lagu tu. Nah, padahal apa yang ada dalam diri dia, yakni hati itu, hakikatnya kata Imam Ghazali, jauharun azizun, intan berlian, permata intan berlian, azizun ay ghalid, mana intan berlian yang sangat mahal. Itu mahal. Nah, min jinsi ay jinsuhu, gitu. Yang mana bermula jenis apa? Jenis permata ni, min jinsi jauharil malaikati, ialah setengah daripada jenis mana unsur. Nah, setengah daripada unsur permata kemalaikatan. Ha gitu. Tu bukan malaikat. Mana unsur kemalaikatan? Mana unsur kemalaikatan? Artinya ibadah, ma'rifah, syuhu, musyahadah, mahabbah, al-uns, tawaddu, redha, taslim. Itu dia panggil unsur-unsur malaikat. Unsur-unsur permata malaikat gitu. Unsur-unsur intan berlian malaikat. Mana as-safi anil kudurati wasyahawati. Kayak gitu. Malaikat ni bersih daripada segala keruh-keruh duniawi dan keinginan-keinginan nafsu. Malaikat ni tak ada dia nak buat maksiat, nak deraka dengan Tuhan ke, tak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Kayak gitu. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tidak pernah derhaka, tidak pernah maksiat malaikat dengan apa hak Tuhan perintah. Kalau Tuhan suruh sujud, sujud. Daripada mula kejadian sampailah bila hak Tuhan nak kehendak, meniada ke mana, sujud tak berhenti-henti. Tak penat-penat. Tak lelah-lelah. Gitu. Tu malaikat kayak gitu. Hak rokok-rokok, hak kiam-kiam. Hak tawah-tawah. Kau mana masuk dalam baitil ma'mur, masuk tak reti-reti. Kau mana tasbih, kau mana tahmid. Dia tak reti, penat. Tak ada kata kau duk rokok juga. Betul agak ada tu ni. Paling ngamuk dah kita rokok ni. Bila nak pandu ni? Tak ada melekat gitu dah. Atau kau duk sujud lah. Pasal nak pitan ni, main bangun. Lama menang ni, berat menang tu. Duk suruh kita sujud, tak bangun-bangun. Tak ada lagu tu. Malaikat ni tak ada lagu tu. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah derhaka mereka itu, malaikat, akan Allah pada barang yang Allah Taala perintah mereka itu. Wa ya'faluna ma yu'maru, hanya mereka tahu, mereka pandai buat apa yang Allah Taala suruh. Itu dia panggil unsur malaikat. Jadi hati kita ni sebenarnya ada unsur tu, ada sebenarnya. Tapi perlu di tadi jid wal ijtihad. Bersungguh-sungguh. Bersisil ngi bercawak fatah gitu bahasa kita. Tak ni. Bersungguh-sungguh. Bazlul judi lilainil matlubi. Mana menghabiskan segala kerahan daya upaya kita
untuk mencapai cita-cita tersebut. Mana cita-citanya? Cita-citanya supaya kita jadi hamba kepada Allah dan Allah akui kita hamba dia. Nah, gitu dah. Habis itu. Wa aslu ma'dinihi. Ma'danihi, ma'dinihi, ma'danihi dia. Ma'dinihi. Wa aslu ma'dinihi, dan hati ini juga, ini kena buat atah pada kata miftahu ma'rifatillah. Nak buat gitu lah. Gitu. Jadi selain daripada mengenal hakikat hati dan mengenal sifat-sifat bagi hati itu ialah kunci bagi makrifat Allah, kenal Allah. Gitu juga makrifatu haqiqatil qalbi dan makrifatu sifatil qalbi itu. Nah, mengenal hakikatnya hati dan mengenal sifat-sifatnya hati ini aslu ma'dini ma aslu ma'dinihi minal hadratil ilahiyati. Itu dah. Ialah asal asal bagi harta simpanan. Nah, gitu. Asal bagi sumber ataupun harta simpanan. Ya, ma'ding ni maknanya benda yang tersimpan dalam tanah. Tu harta harta karun tu lah, harta yang kita jumpa di dalam di dalam simpanan bawah tanah. Itu dia panggil ma'din, tempat simpan harta di bawah tanah. Ha, gitu. Jadi hati ini ialah asal bagi harta simpanan daripada hadratil ilahiyati, daripada hadrat ketuhanan. Nah, jelas macam kita sebut tadi. Sebab apa? Sebab hati itu terkandung di dalamnya akal, makrifat, ilmu, niat, iman, hikmat, qurbah, musyahadah, mahabbah. Kayak alah hatilah kata. Jadi hati itu seumpama orang panggil ma'dini. Apa dia panggil? Tempat simpanan harta. Nah. Macam bekas simpan harta lah. Nah, bawah tanah tu kan. Orang nak simpan harta tu, orang bubuh lah bekas, kali-kali lupa dalam, pak buh lah tu, tanah dalam tu. Hati tu seperti tu. Asal bagi tempat simpanan harta peninggalan. Ha, gitulah kalau kita nak terjemah betul-betul kan. Min hadratil ilahiyati, daripada pihak hadrat ketuhanan. Mana? Tepat Tuhan nyata ke dalam hati seorang, tepat Tuhan nyata ke? Diri Tuhan tu. Ayah je. Tepat Tuhan nyata ke? Tuhan zahirkan. Tuhan tajallikan. Tentang Tuhan tu di mana? Di dalam hati seorang tu. Dalam hati kita, betul tak? Jadi kalau seorang itu tidak menunaikan hak kehambaan dia dengan Tuhan, maka tak nyatalah hak ketuhanan Tuhan di atas hati dia. Tak nyata. Duk rasa dia yang memilik segala benda. Ibadah aku, ilmu aku. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan dia kata. Mana ada Tuhan dia kata? Dah aku, mana Tuhan? Tak ada Tuhan dia kata. Jadi sebab itulah seorang salik tadi, seorang nak menjalani jalan hatinya supaya sampai ke hadratillah, dia kena qiyami huquqil ibadiyah, mendirikan, menunaikan hak-hak kehambaan. Mana? Aku jahil, pak, Tuhan alih. Aku fakir, pak, nyata, Tuhan roni, Tuhan kaya. Gitu. Kalau aku kaya, tak ada lah Tuhan kaya, ni aku hak kaya. Macam gitu kan? Tu. Kalau kita ni fakir, dalam hati kita, aku ni fakir, ya Allah, susahnya aku, ya Allah,
mula yang maha kaya. Kaya, jadi automatik lah dah. Auto selalu dah. Bila kita tu mendirikan hak kehambaan dalam hati kita, Tuhan akan menyatakan, mentajalikan, menzahirkan hak ketuhanan dia di atas hati seorang hamba. Maka hati hamba tiga tu dipanggil mazhar atau majla atau ma'din. Tepat nyata, tepat zahir, tepat sifat bagi hadrat ketuhanan Tuhan. Jadi orang hak lihat dia dengan manusia lagi sama aja. Sama-sama tengok pokok, sama-sama tengok kereta gerak, sama-sama tengok ada peristiwa aksiden berlaku di depan mata. Tapi hati orang lain-lain tu. Lain orang lain hati dia tu. Rambut sama-sama hitam dekat sini. Tapi hati lain-lain. Kalau hati orang-orang macam kita ni tak nampak Tuhan dah tengok. Oh, beratnya aksiden ni mana. Kayak gitu. Tak nampak Tuhan dah. Teruk lari ni apa, nantai apa lari ni, bawa ngatuk tahu dah ngatuk tu. Okay? Hati orang biasa tu gitu. Sama-sama tengok peristiwa tu berlaku. Tapi hati orang arif tak gitu. Nah, oh lemahnya kita hamba tengok kekerasan Tuhan. Dia tetap akan nampak Tuhan. Nah, dia tetap akan nampak hak kehambaannya lemah, hak Tuhannya keras. Hamba ni boleh di ikrah Tuhan, Tuhan yang memaksai. Tuhan qahar, kita ni diikrah. Tuhan yang qahar, Tuhan yang memaksai. Dia nampak Tuhan ya. Apa gunyuk ngetak belum kamu atau mana dia mau tengok orang accident ngetak belum kamu kata ni. Hati dia tu lain dah. Mata sama-sama tengok benda hak sama je Tuhan buat. Tapi oleh kerana mata hati hak ni tak terbuka, mata hak nanti hak ni terbuka. Jadi lain tanggapan masing-masing lain. Tu tengok dah. Habis situ. Baik. Wa aslu ma'dinihi minal hadratil ilahiyyati. Mana? Fahwa maka kena tambah lagi. Fahwa maka iya mana? Asal tempat simpanan atau harta simpanan daripada hadrat ketuhanan itu ialah ulu samawiyun. Yang tinggi hak bahasa langit. Tu hak benda hak bahasa tinggi. Hak bahasa mulia-mulia, hak bahasa tinggi-tinggi, hak bahasa melangit ni. Bukan hak bahasa benda daniyah. Benda hak bahasa dani ni benda hak hina-hina. Macam tadi lah. Kayak kita ke, hidup ni duk fikir hak tu ya, nak makan, nak berak, nak keciman atau apa. Hak tu semua tu benda hak jatuh bawah lah kau tu. Sedangkan orang panggil hak bahasa ketuhanan ni, dia bahasa naik atas. Cuba aja dalam Quran tu kata. Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Dan kepadanya lah naik kalimah-kalimah yang baik. Pada Tuhan. Ya bahasa aman naik. Ulu samawiyun. Itu dia panggil mana? Harta-harta hak bahasa Tuhan nak sipai buah hati kita ni. Hak daripada pihak tinggi. Nah, tu. Min zalikal makani ja'a, daripada demikian itu tempat ja'a datang ia ai ila hadhihi dunya al-gharibati, kepada dunia yang asing ini. Mana hak Tuhan nak beri kepada hamba ni? Musyahadah, mahabbah, syuhu, al-uns tadi, qurbah, rasa dekat dengan Tuhan. Rasa apa, nampak perbuatan Tuhan, musyahadah, mahabbah, cinta kasih, lunak berjinak-jinak dengan Tuhan, semua tu hak daripada pihak atas hari tu. Pihak tinggi nak sipai ke mana benda tu? Tidak lain tidak bukan pak hati hamba ni. Dia bukan duk rata rewa gitu, sebab dunia ni gharib bagi dia. Tu tengok yang itu makna kita. Jadi asal wa aslu ma'dinihi minal hadratil ilahiyati fahuwa
uluwun samawiyun min dzalikal makani jaa ila hadhihi dunyal gharibati summa dakhala fi hadzal jasadil fani. Kemudian masuk di dalam tubuh hamba yang binasa min ajli bitila'i wa ikhtibari, dari kerana dijadikan ujian, cobaan untuk hamba. Wa ila dzalikal makani, dan kepada demikian itu tempatlah ya'udu, kembali oleh hamba tadi. Apa? Supaya liyas'alu, supaya disoal. Wa yuhasibu, dan dihisab. Ala ma kasaba fi dunia, di atas apa yang dia usahakan di atas dunia. Kayak gitu. Kita ni daripada alam tinggi, pak masuk dalam jasad kita ni. Roh ni nak cerita roh sebenarnya. Hati tu sebenarnya maksud bukan hati hok berdegup-degup ni. Roh tu. Nah, baru masuk. Karena untuk diuji, diibtila, diikhtibar. Kita berhenti situ dulu. Boleh tak? Tujuh suku dah tu. Nak buka puasa. Kata Tuhan kata dalam Quran. Apa? Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanu. Walaqad fatanna qablahum apa ni Al-Quran sebut tu? Adakah manusia menyangka bahawasanya kami biarkan mereka tu mengaku kata beriman padahal mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamal kadhibin au kama qala Allah, tengok dalam Al-Quran. Jadi artinya semua manusia tu diuji. Fala ya'lamallahu alladhina sadaqu, pasti Allah tu senantiasa sedia kala mengetahui siapa yang benar. Dan Allah mengetahui siapa yang dusta. Jadi roh ni daripada pihak alam samawi yang tinggi, datang daripada sana. Min zalikal makani jaa, datang ia ila hadhihi dunya al-gharibah, kepada dunia yang asing ni, masuk pak dalam jasad. Jasad yang binasa. Kenapa? Min ajli ibtila wal ikhtibar. Kerana nak diuji, dicoba. Wa ila zalikal makan, dan kepada makan yang tinggi ni pula, ke langit, ulu tadi tu, ya'udu, akan dikembalikan dia untuk disoal, dihisab, ditanya, dihitung dan sebagainya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atham. Kita sambung semula pula. Faslun amma su'aluka ma haqiqatul qalbi falam yaji fi syari'ati aktsaru min qaulillahi ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'amali wa ajli ma 'amiltu. Nas'aluka min khairi ma sallaka 'abduka wa rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin.